Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Hamzah Zainuddin dipanggil oleh SPRM. Sah. Hamzah Zainuddin telah pun dipanggil oleh SPRM, tapi belum ada pendakwaan. Jangan risau, yang pasti SPRM ambil keterangan Hamzah Zainuddin selepas ahli perniagaan didakwa di mahkamah. Ketua Pembangkang Dato' Sri Hamzah Zainuddin dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada petang tadi, iaitu pada kemarin, untuk memberi keterangan berkaitan dengan satu kes pendakwaan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari ini. Dalam kenyataannya malam ini, Hamzah Zainuddin menjelaskan keterangan itu dibuat bermula kira-kira jam pukul 4.30 petang sehingga kira-kira jam 7 malam oleh pegawai SPRM, susulan daripada pertuduhan ke atas seorang ahli perniagaan bernama Sim Chu Tiam di mahkamah pada hari ini. Hamzah Zainuddin mendakwa kes pertuduhan di mahkamah membabitkan ahli perniagaan itu juga turut mengheret namanya. Jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya, Bersatu dan Perikatan Nasional. Tambahnya lagi, lebih-lebih lagi timbalan Perdana Menteri iaitu merangkap Presiden UMNO sendiri sebelum ini secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kluster mahkamah dari kalangan pemimpin Bersatu dan PN. Katanya lagi, saya percaya ini kerana mereka bimbang dengan kekuatan Perikatan Nasional yang mana sokongan rakyat akan diterjemahkan sekali lagi dalam pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Tanya lagi, saya juga faham ada pihak tertentu panik dengan kedudukannya yang sedang goyah ketika ini. Tetapi janganlah bertindak sehingga menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalatkan oleh pemimpin tertentu, katanya. Pada pagi tadi, Cho Tiam telah mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan meminta dan tiga pertuduhan menerima rasuah yang membabitkan 15 juta ringgit Malaysia, kononnya berlaku 2 tahun lalu. Mengikut empat pertuduhan rasuah, lelaki yang berusia 63 tahun itu dituduh melakukan kesalahan itu di antara bulan Jun, tarikh tertentu tidak disebut, dan 30 Julai 2021 sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin yang ketika itu menjadi menteri dalam negeri, iaitu pada ketika pentadbiran Perikatan Nasional, untuk membantu Asia Coding Center Sdn Bhd untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Mengulas lanjut, Hamzah Zainuddin berkata agak janggal namanya disebut dalam pertuduhan itu ketika dirinya tidak pernah terbabit dalam sebarang urusan. Katanya, bila diperhalusi keempat-empat pertuduhan itu, ia menyebut suapan adalah mendapatkan apa-apa projek milik agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi apakah projek yang menjadi hal perkara rasuah yang dimaksudkan? Tambahnya, jelas pertuduhan sebegitu sengaja diada-adakan dan dibuat sebegitu rupa untuk mengheret nama saya dalam perkara yang tidak langsung membabitkan saya, katanya. Tambahnya lagi, ini siri fitnah untuk menekan orang-orang serta ahli perniagaan tertentu supaya memalitkan dan menudingkan jari terhadap saya demi mencemarkan nama saya, katanya. Dalam kenyataan yang sama, tambahnya, beliau mengucapkan tahniah atas pelanjutan kontrak khidmat Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Sambaki untuk tempoh setahun lagi, selain percaya pelanjutan itu tiada muslihat tertentu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini
ada satu berita yang pasti mengejutkan Bersatu, pasti mengejutkan Hamzah Zainuddin pastinya, dan Muhyiddin Yassin. Walaupun begitu, ianya memang sudah dijangka akan berlaku. Dan kali ini Hamzah Zainuddin pula disebut dalam kes rasuah bernilai 15 juta ringgit ini, dan terkait dengan beliau sebagai bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri. Ada satu berita, Datuk Seri mengaku tak salah, mengaku tidak bersalah kes rasuah 15 juta ringgit Malaysia yang dikaitkan dengan bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri. Seorang ahli perniagaan yang bergelar Datuk Seri meminta supaya beliau dibicarakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari ini atas empat pertuduhan rasuah yang juga menyebut nama bekas Menteri Dalam Negeri, yaitu Hamzah Zainuddin. Individu terbabit yang bernama Sim Chu Tiam mengaku tidak bersalah di atas satu pertuduhan, telah meminta dan tiga lagi pertuduhan menerima rasuah membabitkan 15 juta ringgit Malaysia yang kononnya berlaku 2 tahun yang lalu. Mengikut empat pertuduhan rasuah itu, lelaki yang berusia 63 tahun itu telah dituduh melakukan kesalahan itu di antara Jun, yaitu tarikh yang tertentu yang tidak disebutkan, dan 30 Julai 2021 sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin, macam aku kenal lah nama ni, sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional, untuk membantu Asia Coding Center Sdn Bhd untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Sim telah dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center, Hep Kim Hong, melalui seorang Syed Abdul Zafran Syed Ahmad. Tertuduh itu didakwa telah melakukan kesalahan di Solaris Duta Mas, di Jalan Duta Mas 1 di Kuala Lumpur. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta SPRN tahun 2009 dengan Seksyen 24(1) Akta yang sama, yang mana kesalahan itu jika disabitkan bersalah memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah rasuah yang terlibat, atau RM10,000 Malaysia, mana yang lebih tinggi jika tertuduh didapati bersalah. Selepas Sim mengaku tidak bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan yang dibacakan itu, Hakim Rozina Ayub menetapkan ikat jamin RM1 juta Malaysia dengan seorang penjamin dan memerintah tertuduh untuk menyerahkan pasportnya serta melaporkan diri di ibu pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali. Hakim juga telah menetapkan pada 14 Jun ini untuk sebutan semula kes. Pendakwaan itu telah dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, manakala Sim telah diwakili oleh Peguam Low Wei Lo Hana Kam dan Ki Wei Lon. Dulu Hamzah Zainuddin kata dia ada banyak file, tapi sampai sekarang tak keluar file, mungkin kerana akta rahsia kerajaan. Tetapi sekarang ini pula semakin menghampiri bahaya ialah Hamzah Zainuddin sendiri. Kali ini disebut namanya dalam kes rasuah tersebut, tapi dia tidak didakwa, bukan juga saksi, bukan juga didakwa, bukan juga sebagai suspek, bukan. Tetapi hanya disebut namanya. Jadi jangan silap, denyut tadi suara rakyat berkemasyarakat ini. Bye-bye.